Telusuri penubuhan Politeknik Malimau Melaka yang kini menjangkau usia 20 tahun. Marilah sama-sama kita hayati sejarah institusi keramat ini dalam siri dokumentari 20 tahun menelusuri Politeknik Malimau. Dan saya melihat pencapaian Politeknik Malimau ni adalah sangat-sangat membanggakan kerana sebenarnya dia telah mengharumkan negeri Melaka. Satu-satunya politeknik yang terbesar di Melaka dan ianya sentiasa mengharumkan nama negeri Melaka. Nama Politeknik Malimau sentiasa wujud di dalam akhbar-akhbar harian di negeri Melaka, iaitu Melaka Hari Ini, dan juga media-media sosial. Saya melabur diri di Politeknik Malimau. Pada ketika itu, Politeknik Malimau menumpang di Politeknik Kota Melaka di Plaza Pandan Malim. Pada ketika itu, pengarah Politeknik Malimau adalah Puan Asmara binti Sulung. Dan saya adalah staf PMM yang ketiga. Untuk makluman semua, nombor fail saya ialah 003. Sehingga sekarang saya pegang. Pengalaman saya di sini adalah sampai melapor diri adalah pada 16/1/2003, di mana pokok-pokok di sini lagi masa tu kecil lagi, baru tanam, tanah pun merah lagi kan. Sekarang dah 20 tahun umur Politeknik Malimau, dah pokok tu besar sampai ke pokok ujung apa tu, bumbung kan, sampai bumbung kita berosak kan. Punya lamalah kita Politeknik Malimau. Pertama sekali menjejakkan kaki ke Politeknik Malimau itu pada tanggal 16/2/2003 di grade DG41, dan saya ditempatkan di Jabatan Pelancongan dan Hospitality. Pada ketika itu saya merupakan pensyarah kulineri yang pertamalah berada di Politeknik Malimau, sebabkan pada ketika itu tidak ada pensyarah yang mengajar untuk subjek kulineri inilah. Politeknik Malimau merupakan politeknik ke-14 yang ditubuhkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Ia terletak di daerah Jasin, 24 km dari Bandar Melaka. Politeknik mula beroperasi pada 17 November 2002 dan mula mengambil pelajar perintis pada 23 Disember 2002. Politeknik kini mempunyai kapasiti seramai lebih 4,000 orang pelajar. Kini, PMM telah beroperasi sepenuhnya dan menjadi salah satu nukleus yang penting kepada Malimau. Dari aspek infrastrukturnya, dari aspek sumber manusianya, berkembang sangat baik dan sangat membanggakan. Saya sentuh sedikit tentang infrastruktur. Seperti mana yang saya maklumkan bahawa daripada bangunan-bangunan Politeknik Malimau ini kosong, tidak ada satu pun perabot, diisikan dengan perabot-perabot yang saya pilih warnanya bersama-sama dengan Tuan Pengarah pada ketika itu, dengan beberapa orang. Jadi warna-warna perabot di jabatan-jabatan, warna merun, warna orange, semua adalah atas pilihan kami lah. Pada ketika itu, kami pilih ikut suka kami. Nak menetapkan jabatan ni warna apa, jabatan ni warna apa. Sama juga dengan bas-bas politeknik. Yang mana pada ketika itu, kita pertandingan untuk membuat logo Politeknik Malimau. Sebab kita masih kosong. Segala kejayaan saya dalam kerjaya ni, saya bangun bersama-sama dengan Politeknik Malimau. Di mana dalam 20 tahun kerjaya saya dan 20 tahun juga usia Politeknik Malimau. Daripada pelajar yang ada satu kelas sekarang sampai berkelas-kelas. Daripada pelajar 30 orang dah jadi 1,000 di jabatan. Pelajar 500 dah jadi 5,000. Dan kebanyakan pelajar kita berada di sekitar di Bandar Malimau ni lah. Maknanya saya dapat lalui banyak benda. Convocation yang pertama, macam mana kita memulakan convocation yang pertama, terlibat semua staff, belajar cara nak menguruskan convocation. Kita tak pernah menguruskan dan saya dapat belajarlah bersama-sama pada ketika itu. Semua pergi kursus, kursus etiket, kursus pengurusan majlis, termasuk pengarah dan semua sekali. Sebab pada ketika itu, kita semua baru. Pengarah pun baru, semua staff baru. Dan kita pertama kali nak buat convocation dan menganjurkan acara rasmi. Segala peralatan kita beli yang baru, segala uniform, semua serba-serbi yang baru. Jadi saya dapat pengalaman itulah, makna first hand.
menamatkan batch kedua Politeknik Melimau ni pada tahun 2003. Okey, pada awalnya pembukaan 2002 and then saya masuk second batch, tapi masa tu second batch tu tak silap saya, saya adalah pelajar rayuan. Sebab saya daripada sekolah teknik, so macam kita nak juga belajar berkaitan teknikal kan. So saya sangguplah macam buat rayuan and then dapat masuk ke diploma seni bina. Saya masih ingat lagi saya punya matric card tu DSB 14 DSB 02F009. Awal lagi masa tu. 31 bulan 3 2003. Jadi pengalaman yang pertamalah bekerja di sektor awam. Jadi rasa janggal lah permulaannya. Bila masuk kerja kerajaan ni biasa. Jadi pasal sambung belajar ni, unit latihan pendidikan lanjutan ada membuat kursus secara sambilan di Politeknik Melimau. Jadi kita sebagai staff ni bolehlah mengambil peluang tersebut, menyambung pelajaran, melanjutkan pelajaran diploma kejutaan elektronik dan komputer di Politeknik Melimau. Cuma Sabtu dan Ahad kena masuk kelas je lah. Biasa kita Sabtu dan Ahad bolehlah jalan-jalan kan. Jadi penuh selama 2 tahun. Jadi saya dapat menghabiskan diploma tersebut dalam masa 2 tahun dan Kongo tahun 2008. Pembangunan seimbang yang dikecapi penduduk di kawasan Dun Melimau dilihat memberi nafas baharu kepada pertumbuhan ekonomi, pendidikan dan pelancongan sejak Lebo EMJ dibuka pada Jun 2007. Laluan empat lorong sepanjang 70 km, penilai lebih RM500 juta Malaysia ini dibina dengan pembiayaan sepenuhnya oleh Kerajaan Persekutuan. Ternyata melancarkan lagi perjalanan dari Simpang 4 di Alun Gajah hingga ke Muar Johor. Kawasan perindustrian Melimau telah dibangunkan bagi menjana peluang pekerjaan terutamanya kepada penduduk di kawasan itu. Dun Melimau mempunyai penduduk sebanyak lebih 14,000 orang penduduk dan majoriti penduduk bekerja di sektor swasta, diikuti penjawat awam, peniaga kecil dan sendiri, peladang, penternak juga nelayan. Melimau, sebuah pekan di daerah Jasin, kini menjadi perhatian pekan kecil yang terletak kira-kira 24 km dari Bandaraya Melaka yang sebelum ini kurang sibuk, mulai meriah dengan kehadiran ramai pengunjung dari luar kawasan itu. Pada November 2002, maka pada saya bermulalah perkembangan Melimau, Pekan Melimau. Pada ketika itu, Pekan Melimau adalah satu pekan yang kecil. Lebuh Raya MJ belum ada lagi. Yang ada adalah jalan lama daripada Muar ke Melaka yang sesak, dua hala. Dan saya melihat Pekan Melimau ni, kalau dulu nak cari ribbon untuk sijil pun susah. Nak kena cari ke Pekan Melimau. Ataupun nak cari dulang untuk apa tujuan-tujuan tertentu pun susah. Jadi saya melihat pada ketika itu hanya di kawasan sebelah utara Melimau ni hanya ada Politeknik Melimau. Dan taman-taman perumahan tak ada. Taman Melimau Utara ni belum ada. Depan ni semua adalah ladang sawit. Dan last taman adalah Taman Harmoni. Bila tak ada apa-apa, makanan pun tak ada, memang banyak bergantung kepada kantin asrama lah masa tu dan juga kantin di Politeknik. Anda kalau nak keluar memang kena naik bas. Masa tu ialah dengan tak ada kenderaan apa semua kan. Kalau nak keluar ramai-ramai pun kena sewa kereta yang memang kebanyakan masa tu pensyarah yang buat. Sewa kereta apa semua. Sekarang ni ramai dah yang buat kan. Lepas tu bila nak pergi bandar tu memang ambil masa lah. Kita kena call kereta sapu orang panggil masa tu. Memang dia datang ambil, bawa ke pekan and then naik bas. Naik bas pula memang jangka masa kita nak ke Melaka tu dalam masa sejam jugalah. Memang kena ready apa semua. Politeknik ini sebagai pembangkit ataupun sebagai daya tolaklah ekonomi masyarakat di setempat yang kita boleh nampak itu wujudnya
apa terbenarnya kan, KFC, McDonald kan, Secret Recipe dan rumah-rumah taman-taman dibangunkan macam cendawan ya. Jadi maksudnya kita ni ada sebagai pemangkin ekonomi dan memberi impak lah kepada masyarakat, secara tak langsung memberi pendapatan kepada orang kampung Melimau. Dan YB kita pun sekarang ni sangat aktif dan wujudnya dataran kampung kan, bunga-bunga apa apa jahaya-jahaya di Pekan Melimau pun dah terang-menerang kan. Jadi nampaklah perubahan Politeknik Melimau itu memberi kesan kepada sekitarnya lah. Jadi Politeknik Melimau telah berada pada kategori konvensional ini sudah selama 20 tahun. Dengan kemajuan yang telah dicapai, pencapaian yang telah diperolehi, dengan sumber manusia yang sangat cemerlang, saya mengharapkan bahawa satu ketika nanti Politeknik Melimau diiktiraf sebagai Politeknik Premier yang keempat.